Teman-teman, kembali lagi di channel Evans Lukis. Kali ini kita akan menggambar tema kemerdekaan, yaitu 17 Agustus, teman-teman. Ada orang yang hormat kepada bendera merah putih, teman-teman. Itu yang sekarang kita buat, teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, share kepada teman-teman kalian agar saya lebih semangat membuat tutorial seputar menggambar. Langsung saja ke videonya, teman-teman. Yang kalian buat pertama, kalian buat dari mata, teman-teman. Seperti di video yang tadi, kalian buat dari mata, lalu kalian buat rambutnya. Kalian buat rambutnya, teman-teman. Sangat mudah sekali. Kita buat topinya. Topi sekolahnya ini, teman-teman. Kita buat topinya. Setelah itu kita buat jari-jari tangannya. Kita buat jari tangannya menghormat, teman-teman. Rapat dari jari tangannya, kita buat rapat, teman-teman, karena dia lagi hormat, teman-teman. Langsung kita buat ke tangannya, kita buat langsung. Setelah itu kita buat lehernya, lalu kera bajunya langsung kita buat. Kita buat pelan-pelan saja, teman-teman, agar bagus, teman-teman, karena kita tidak menggunakan sketsa, menggunakan pensil. Kita langsung menggunakan spidol. Kita buat pelan-pelan saja. Kita buat dasinya. Setelah itu kita buat bajunya. Kita buat langsung, kita buat tangannya, teman-teman. Kita buat bajunya dengan bajunya. Setelah itu kita buat untuk dasinya, lalu kita buat kantung bajunya, lalu kita kembali membuat tangannya yang sebelah kanan. Kita buat, teman-teman, kita buat lurus ke bawah saja, teman-teman. Setelah ini kita buat benderanya yang dihormat oleh orang ini. Kita buat sangat simpel sekali benderanya, mudah untuk ditiru, teman-teman. Saya buat sesimpel mungkin agar kalian mudah menirunya tutorial di video ini, teman-teman. Kita buat setelah itu kita tebali seperti biasa. Kita tebal, teman-teman. Kalian tebali ke seluruhnya saja, yang itu garis-garis yang intinya saja kita tebal, teman-teman. Kita tebali garis yang di luarnya, lalu ke orangnya juga kita tebali tangannya, teman-teman. Tangannya itu termasuk garis inti, teman-teman. Kita tebali seluruhnya, kita tebali ke topinya. Tebali terlebih dahulu, teman-teman. Lengan bajunya juga kita tebali. Setelah selesai menebali, tinggal kalian warnai sesuka hati kalian. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.